بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang dikasihi saudara pengerusi majlis Tuan Haji Zain, yang dikasihi lagi dihormati Tuan Haji Omar pengerusi Masjid Jamek Seberang Jaya, yang dikasihi Tuan Imam ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Jamek Seberang Jaya, sahabat-sahabat saya daripada Pelita, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, a'maru ummati ma baina as-sittin ila as-sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik, atau kama qala, hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam average 60 ke 70. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat dia umur antara 60 ke 70. Wa aqalluhum may yajuzu dhalik. Nabi kata tak ramai yang melepasi 70 itu. Ramai 60, 70 habis. Itu yang nak kena buat bilik pengurusan mayat tu. Hak lepas 70 dia kata sikit. Sikit aja. Lepas 90 lagi sikit. Dalam sebuah hadis lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shakhasa al-basar wa hasharaja as-sadr wa qasha'ara al-jild wa tashannajat al-asabi' فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم. نبي صلى الله عليه وسلم برسبدا نبي كتل إذا شخص البصر, apabila satu-satu orang manusia tu mata dia mula tengok tak alih tempat, syakhasa maksud dia terpacak. Nabi kata apabila satu orang manusia mata dia duk tengok satu tempat, dia tak main dah mata dia. Wa hasyara jasadr, apabila dada dia mula berombak penat. Waqsha'ar al-jild, Nabi kata apabila kulit-kulit dia mula menggigil, nampak ketang. Watashannajat al-asabi', apabila jari-jari dia krem, jadi krem, dia tak boleh main dah.
dia nak genggam, nak buka, tak boleh dah, kram. Fa'inda dhalik, Nabi kata pada waktu itu, man ahabba liqa Allah, siapa yang suka untuk kembali menghadap Allah, ahabballahu liqa'ah, Allah pun suka untuk nak sambut dia. Wa man kariha liqa' Allah, dalam keadaan tadi ni, kalau dia tak suka mati, dia tak suka nak jumpa Allah, karihallahu liqa'ah, Allah pun tak suka jumpa dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian, hadis ni nak bagi tahu dekat kita satu keadaan yang semua kita akan lalui. Hadis ni nak bagi tahu dekat kita satu keadaan di mana semua orang yang Allah bagi peluang hidup akan lalui. Tak kira sama ada dia orang Islam ataupun dia bukan Islam, tak kira, dia akan lalui keadaan ini, iaitu yang dipanggil sebagai sakaratul maut. Bila sampai masa, bila sampai detik, bila sampai saat, bila sampai ketika dia, semua orang akan lalu. Dia orang kaya ke, dia orang miskin ke, dia orang ternama ke, dia orang biasa ke, dia orang yang macam mana sekalipun akan melalui keadaan ini. Malangnya siapa yang melalui keadaan ini, dia tak boleh nak habang kat orang dah pada masa tu. Maka Nabi SAW habang kat kita awal-awal benda ni, esok bila kita sampai masa kita lalui keadaan ni, kita akan ingat apa yang Nabi SAW habang. Tapi kita manusia, apabila sampai saat kematian dia, apabila sampai waktu nyawa nak terkeluar daripada badan dia, mata akan tengok satu tempat. Dalam hadis lain Nabi SAW kata manusia akan mati dalam keadaan mata duk tengok satu tempat. Nabi kata iaitu dia melihat laluan akhir rohnya keluar daripada badan. Roh keluar tu last, mata dia tengok yang tu habis. Suasana sebelum nak terkeluar nyawa itu disebut oleh Nabi SAW, dada dia berombak, kulit dia menggigil, kulit dia menggigil menahan sakit kematian. Perkataan yang diguna oleh Nabi, dia kata waq sya'ara. Dalam bahasa Arab yang dimaksudkan dengan waq sya'ara, maksud dia, dia kata quake. Tuan-tuan pernah dengar earthquake, gempa bumi. Keadaan roh nak keluar daripada badan itu satu gempa dalam diri dia. Macam mana actual keadaan, hanya orang yang dah lalui saja yang tahu. Kita baca hadis, kita dengar elok-elok, kita faham pun tidak akan sampai ke hakikat mati yang sebenar. Tapi kata Nabi SAW pada masa tu mata sudah tengok satu tempat, dada berombak, kulit-kulit semua menggigil takut. Watashannajat al-asabi', jari-jari semua krem. Proses nyawa nak keluar tu begitu sekali disebut oleh Nabi SAW. Dalam keadaan itu, kalau sekiranya orang ni dia bukan orang baik, pada masa tu, pada masa nyawa nak terbit keluar tu, kalau dia ni orang yang bermasalah, pada ketika nyawa nak terlucuk keluar tu, kalau sekiranya dia ni satu orang yang masa hidup dia dengan agama ni tak ambil tahu, dia tidak ada masa untuk agama, dia tidak ada masa untuk dengar Quran, dia tidak ada masa untuk dengar hadis Nabi, dia tidak ada masa untuk main masjid, dia tidak ada masa untuk berkawan dengan orang-orang yang soleh, yang baik-baik. Kalau sekiranya dia orang yang macam tu, masa nyawa nak terlucuk keluar tu, dia tak suka untuk menghadapi kematian dan dia tak suka jumpa Allah. Siapa kata? Nabi SAW kata. Tapi kalau dia semasa hidup orang baik-baik, dia kalau semasa hidup dia satu orang yang melazimi masjid, dia satu orang yang semasa hidupnya dia kasih kepada orang yang baik-baik, dia masa hidup dia suka kepada Quran,
dia suka kepada hadis Nabi, dia sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba liqa Allah, Nabi kata dia suka jumpa Allah. Wa ahabba Allahu liqa'ah, Allah pun suka untuk nak sambut dia kembali ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian keadaan kematian yang semua kita akan lalui. Tak ada orang yang boleh melepasi saat ini. Duit dia berapa bilion, duit dia berapa million, dia ada di atas dunia, dia tidak boleh guna walau satu sen duit dia untuk nak memudahkan proses ini. Tak boleh. Melainkan semua ni dia mesti kena lalui. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la tazulu qadama banu Adam yawmal qiyamah min indi rabbi hatta yus'ala an khams, an umrihi fima afna wa an shababihi fima ablah wa malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah wa madha an wa madha amila fima alima atau kama qal, hadis sahih riwayat at-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tapak kaki kita tak akan bergenjak, tidak akan bergerak pada hari kiamat sehinggalah kita settle lima perkara besar ini. Kita semua akan stranded di padang mahsyar, semua kita, tidak ada kecuali seorang pun. Mereka semua orang akan stranded, akan tersangkut di padang mahsyar sehinggalah lima soalan ni boleh selesai dengan elok. Apa dia? Yang pertama, an umrihi fima afna, umur yang Allah bagi ke mana kamu habiskan. Allah bagi 50 umur sebelum mati, Allah bagi 60, 70, 80, 90, 100 tahun Allah bagi dekat dia. Kemana dia habiskan 100 tahun itu? Kemana dia habiskan 70 tahun itu? Wa an syababih fima ablah, Tuhan akan tanya masa muda, masa sehat, masa cergas, masa boleh pergi ke mana-mana, ke sana sini, apa yang kamu buat pada masa itu? Masa umur 20-an, masa umur 30-an, masa umur 40-an, masa tengah cergas, pada masa tu apa hang buat? Tuhan tanya benda ni. Dan Allah Subhanahu wa taala kata, wa malihi min aina iktasabah wa fi ma anfaqa. Allah suruh Nabi tanya, bagi tahu dekat kita di padang mahsyar itu, Allah tanya every single cent duit yang mai kat kita daripada jalan mana dan ke mana dibelanjakan. Duit yang masuk daripada jalan halal ke, syubhah ke, haram ke, every single cent kena jawab depan Allah. Lepas itu jawab pula ke mana dibelanjakan duit-duit itu. Wa madza amila fi ma alima, dan ditanya kita ilmu yang ada kat kita, apa yang kita amalkan daripada ilmu itu. Kita tahu kata sebelum subuh ada sunat subuh, sunat qabliyah subuh, sunat fajar dua rakaat. Nabi kata itu lebih baik daripada dunia wa ma fiha, daripada dunia dan segala isinya. Hang tahu benda ni? Berapa kali dah hang dengar orang baca hadis ni? Ada hang amalkan benda ni? Tuhan tanya. Hang tahu kata sembahyang duha ni satu amalan yang dibuat oleh Nabi, paling-paling kurang dua rakaat, boleh pergi sampai empat, sampai enam, sampai lapan, boleh sembahyang duha. Ada hang buat walaupun dua rakaat? Allah tanya kita, benda yang kita tahu, apa yang kita praktiskan. Diberitahu kepada kita bahawa sunat sebelum zuhur 4 rakaat, selepas zuhur 4 rakaat. Siapa yang buat sebelum zuhur 4, selepas zuhur 4, Allah kata Allah akan haramkan daging dia daripada kena api neraka. Ada hang buat? Semua hidup hang ada sekali buat. Semua hidup ada buat buang 3 kali. Semua hidup Allah akan tanya kita, ilmu yang kita ada, adakah kita amalkan ilmu itu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita orang Islam ini hidup atas dunia mau ingat satu, mau ingat nak buat baik, itu aja. Kita hidup atas dunia ni
Mau ingat nak buat baik, jangan ingat nak buat jahat. Dalam sebuah hadis riwayat pada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim akhul muslim la yazlimu wa la yakhdhulu wa la yahqiru. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi ulang tiga kali, bihasbi mri'in minasyar an yahqira akhahul muslim, kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu, atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, Nabi kata apa? La tahasadu. Kita hidup atas dunia hari-hari ini, jangan ada hasad dengki. Buang hasad dengki, buang. Tengok orang lebih pada kita, tengok orang, tak mau ada dengki. Kerana dengki ni merosakkan semua ibadat kita. Nabi kata la tahasadu, jangan hasad, jangan dengki. Wala tanajashu, jangan buat fitnah. Fitnah ni apa tuan-tuan? Apa hak kita dengar, kita habaq ke orang, itu fitnah. Kerana tidak semua benda yang kita dengar tu betul. Hak kita dengar, kita cek dulu betul ke tak betul sebelum disebarkan. Tapi berapa ramai manusia hari ini dengar habaq, dengar habaq, secara tidak sedar dia pengembang fitnah. Nabi kata jangan buat fitnah. Wala tabaghadu, jangan benci membenci, terutamanya sesama orang Islam. Tak mau benci. Kita tengok semua orang aset kita. Semua orang ni aset kita. Kalau kita boleh baik dengan dia, kita boleh influence dia, dia menjadi aset kita. Dia akan membawa kekuatan kepada kita. Jangan benci dia, jangan buang dia. Kerana kita benci, kita buang dia, kita menghilangkan sokongan orang kepada kita. Wala tadabaru, jangan beralih belakang. Tak suka dekat orang, tengok beralih. Tak suka tengok beralih. Nabi kata jangan ada sikap yang macam tu. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah sama-sama Islam ni saudara. Kita jumpa siapa pun, kita boleh senyum. Kita jumpa siapa pun, kita boleh bagi salam. Kita jumpa siapa pun, kita boleh ajak minum kopi. Kita tidak ada masalah dengan siapa-siapa pun. Pasal apa? Pasal itu yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata al-muslim akhul muslim. Orang Islam saudara kepada orang Islam yang lain. Kita sama kita di Malaysia, kita dengan saudara kita Islam di Indonesia, kita dengan saudara kita Islam di Selatan Thai, kita dengan saudara kita Islam di Palestin yang tengah kena bedil masuk hari ketiga pada hari ini. Semua ni saudara. Ini time kita semayang, kita buat kunut nazilah. Di rakaatnya akhir semayang apapun, rakaatnya akhir kita bangkit daripada i'tidal, daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah, baca kunut nazilah, minta supaya Allah Subhanahu wa taala selamatkan saudara kita al-muslim akhul muslim. Islam yang ada di Palestin itu saudara kita, orang Islam di Malaysia. Kita minta Allah selamatkan mereka, dan kita minta Allah binasakan musuh yang sedang nak membinasakan mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, al-muslim akhul muslim, Islam saudara dengan orang Islam. La yazlimu, Nabi kata jangan buat zalim sesama orang Islam. Wala yakhdhuluh, dan jangan kamu downgrade saudara kamu yang sama seagama. Jangan downgrade dia, jangan pelekeh dia, jangan kita kata sesuatu yang boleh menjatuhkan dia. Wala yahqiruh, dan jangan kamu hina dia. Dia Islam, kita Islam, kita sembah Allah, dia sembah Allah. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia pun mengucap yang sama. Apa dia buat, kita buat. Apa kita buat, dia buat. Jangan kita hina dia. Nabi kata at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna,
At-taqwa hahuna. Tiga kali Nabi kata, Nabi tunjuk dada Nabi. Nabi kata taqwa ada di sini. Tiap-tiap hari Jumaat, esok kita tengok khatib naik atas mimbar, kalau dia terlupa sebut ittaqullah, batal Jumaat itu. Bukan batal khutbah, batal the whole Jumaat tu. Kerana satu perkataan apa dia? Ittaqullah. Dia tak sebut taqwa, batal Jumaat. Taqwa ni di mana? Nabi kata at-taqwa hahuna. Taqwa tu ada di sini. Taqwa tidak ada pada pakaian kita. Taqwa tidak ada pada cakap kita. Taqwa tidak ada pada tempat-tempat lain. Nabi kata taqwa ada di sini. Kalau ada taqwa dalam hati kita, kita tak buat benda yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukup satu orang dianggap jahat sekiranya mulut dia menghina saudara yang sama agama dengan dia. Cukup satu orang dianggap sebagai jahat bila mulut dia bercakap, yang cakap itu menghina orang Islam yang lain. Nabi kata cukup dia dianggap sebagai orang jahat. Kullun muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Nabi kata Islam dengan Islam haram ke atas dia tumpahkan darah saudara sama Islam. Islam sama Islam haram dia mengambil harta kawan dia yang sama Islam. Orang Islam dengan orang Islam haram dia menjatuhkan maruah dan harga diri saudara dia yang sama-sama Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan dekat kita supaya kita sesama orang Islam ni kena ada ni etik, kena ada satu sikap baik di antara sama-sama Islam. Satu orang hantar mai kasih satu WhatsApp message. Dia tulis di situ, dia kata ranking of true Islamic countries. Tajuk. Dia kata negara-negara dalam dunia ni ada satu pihak nama dia Profesor Hussein Askari nama dia. Profesor Hussein Askari, dia ni profesor di University George Washington University. Dia buat satu research, dia buat satu kajian, dia pergi ke negara-negara dalam dunia ni semua dia pergi. Dia nak buat ranking negara-negara dalam dunia yang banyak mengamalkan apa yang Islam suruh. Dia ni pergi buat kajian, Profesor Hussein Askari, dia orang Islam. Dia pergi buat kajian, dia kata how Islamic are the Islamic countries. Ni yang kata negara-negara Islam ni, yang kata Saudi, yang kata Kuwait, yang kata Dubai, yang kata Emirat Arab Bersatu, yang kata Qatar, yang kata Malaysia, yang kata Indonesia, yang claim kata negara ni negara Islam ni, how Islamic are Islamic state ni. Tara mana yang kata negara-negara yang claim kata Islam ni mengamalkan Islam yang Quran dengan hadis suruh. Dia pergi buat kajian. Dia kata daripada kajian tu, dia kata amat memeranjatkan, amat bagi terkejut, dia kata. Ranking nombor satu, New Zealand. Bila pergi New Zealand, dia kata, Masya Allah, apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis, praktisnya ada di New Zealand. Tuan-tuan, baru ni di New Zealand. Yang pergi tembak mati, saudara-saudara Islam kita yang duduk berhimpun di masjid nak semayang ni, bukan orang New Zealand, itu orang Australia. Dia naik ke New Zealand, dia buat gila di New Zealand. Dia bagi rosak, dia bagi busuk nama New Zealand. Tapi New Zealand tu sendiri sebuah negara yang siapa pi boleh tahu. Dari segi kebersihannya, dari segi cantiknya, dari segi polite, dari segi berbudi bahasa dan bersopannya, rakyat-rakyat dia ni habis kalah negeri lain. Tuan-tuan tengok Prime Minister dia yang perempuan ni, apabila berlaku kejadian yang peristiwa malang yang berlaku di masjid di Christchurch ni, Prime Minister dia sendiri betapa sedihnya dia dengan kejadian yang berlaku dalam negeri yang dia duk perintah ni. Dia tak tahu macam mana nak tebuih kesalahan yang berlaku di New Zealand tu. Dia panggil orang masuk mai dalam sidang parlimen dia. Dia suruh orang baca Quran dalam sidang parlimen dia. Dia tak tahu lah nak buat macam mana. Dia pakai tudung. Dia pergi visit, dia pergi ziarah tengok mangsa-mangsa orang Islam yang duduk di hospital.
Dia bagi ucapan di dalam sidang parlimen dia. Tuan-tuan boleh tengok video tu, orang sekelit, orang viral berkata. Apa kata dia? Dia kata dia tak mau sebut nama pengganas. Dia panggil teroris dekat orang yang pergi tembak orang Islam mati ini. Dia kata dia tidak akan sebut walau sekali nama orang yang bunuh orang Islam dalam masjid ni, nama pengganas ini, nama teroris ni. Dia hanya akan sebut pengganas kepada orang ni. Dan dia lebih suka sebut nama orang-orang Islam yang terkorban kerana mereka ni mati dalam keadaan yang mulia, dia kata. Tuan-tuan, dia bukan orang Islam. Tuan-tuan, dia orang Kristian. Tetapi negara dia, dia dan negara dia menduduki ranking nombor satu yang dibuat oleh Profesor Husin Askari. Dan benda ni bukan dibuat selepas kejadian ni. Dia dah buat berapa tahun dulu dah. Finding yang dia dapat, hari ni kita baca-baca tengok, Masya Allah, hebat sungguh yang kata New Zealand ni. Ranking nombor dua, Luxembourg. Ni kajian daripada Profesor Husin Askari ni. Ranking nombor tiga, Ireland. Ranking nombor empat, Iceland. Ranking nombor lima, Finland. Ranking nombor empat, Denmark. Negeri yang banyak buat masalah dengan Islam ni, dari segi praktisnya, dari segi kebersihan, dari semua ada kat mereka. Dia duduk ranking nombor enam. Ranking nombor tujuh, Kanada. Tentu ada dapat video yang diviralkan, Prime Minister Kanada yang handsome ni, dia turun pergi buat buat lawatan di Singapura. Dia ambil gambar, dia viralkan. Prime Minister dia turun pergi ke Singapura, dia pergi ronda kawasan gerai-gerai makan ni, kawasan kedai-kedai Melayu duduk menjaga. Dia masuk pergi, orang tengok dia, orang buka telefon dah ni, boleh buka, boleh masuk Google tengok, dia ni kalau tak silap aku cek keluar gambar tu, tengok betul dia ni, pergi selfie dengan dia. Tak apa lagi yang tu, tuan-tuan mau nanti saya forward di video tu. Tak apa lagi yang tu, apa tuan-tuan, dia pergi tengok ni muslimah, orang perempuan Islam duk makan ni dengan anak dengan apa ni. Dia tengok mereka ni semua pakai tudung, dia pergi dekat mereka, dia say hello dekat mereka, dia tak suah tangan, shake hand dengan mereka. Dia bagi respect kepada perempuan Islam ni. Dia tak tangan dia di dada, dia bengkok macam tu. Dia tunjuk respect dia. Pasal apa? Walaupun dia bukan orang Islam, walaupun dia Kristian, walaupun dia Prime Minister di Kanada, dia bila pergi di sana, dia bawa tu fahaman dia. Dia tahu orang Islam ni macam tu punya harga diri dia ada. Dia tahu apa benda pantang larang di dalam Islam. Dan dia show dia punya respect. Dia pergi dekat depan ni semua, dia tak tangan di dada, dia kata hello, how are you? Duduk mencangkung, pegang anak orang perempuan Islam ni, sembang dengan mereka. Gambar dia orang ambil, orang viralkan merata tempat. Tuan-tuan, maka tidak heran apabila Profesor Husin Askari daripada George Washington University, bila dia buat kajian, Kanada dapat nombor tujuh dari segi mengamalkan ciri-ciri Islam yang disuruh oleh Allah dalam Quran dan yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dia. Tuan-tuan, Malaysia nombor berapa? Itu nak tanya. Daripada kajian, daripada research yang dibuat oleh Profesor Dr. Husin Askari ini, Malaysia duduk nombor 38. Okey, pasal apa? Paling atas di kalangan negara-negara Islam. Malaysia duduk nombor 38. Paling baik di kalangan negara-negara Islam. Selepas Malaysia, nombor 48. Malaysia 38. Nombor 48 dapat dekat Kuwait. Tuan-tuan, nombor 64 dapat dekat Bahrain. Bahrain, orang Arab sebut. Bahrain, nombor 64. Dan negara yang kita duk pi tawaf sa'i, yang kita duk pi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, yang kata Kingdom of Saudi Arabia, dapat nombor 131. Boleh tepuk dahi tuan-tuan. Pi kita kata. Tuan-tuan, yang buat research, yang buat kajian ni ialah Profesor Dr. Husin Askari. He is a Muslim. Dia orang Muslim. Dia ada checklist dia, dia pergi buat kajian semua, dia ada tik-tik, dia balik, dia dapat rumusan daripada kajian dia. Dia tidak ada satu pun ingat nak penjatuh negara Islam, tapi itulah finding yang dia dapat semasa dia pergi ke sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cuba kita tengok. Dia kata, finding yang dapat oleh profesor kita tadi ni, dia kata, might be shocking to most of us. Dia kata, ramai orang nanti terkejut. Ramai orang nanti terkejut, dia kata.
Tetapi dia kata, when we look around us and see the reality of the situation, we find that the result of the study are accurate and true. Dia kata, bila kita dapat tu, kita tahu ya betul, takkan Saudi nombor 131. Tapi kalau betul kita ada duit, kita pi, kita sampai ke New Zealand, kita tengok yang kata New Zealand ni. Kalau kita ada duit, kita pi ke Luxembourg. Kalau kita ada duit, kita pi sampai Canada. Bila kita pi, tenganga mulut kita. Kita kata, Masya Allah, apa yang kita duk belajar dalam Quran, dalam hadis, ada di sana. Tapi tak ada di negara yang Quran turun, tidak ada di negara yang Nabi SAW dilahirkan. Itulah yang dikatakan keadaan orang Islam hari ini. Orang Islam yang semayang, orang Islam yang puasa, orang Islam yang duk baca Quran hari-hari, orang Islam yang duk dengar hadis Nabi SAW, orang Islam yang jaga soal aurat, semua ni tapi tidak praktis apa yang Quran suruh, apa yang Nabi SAW bagitahu. Itu sebab tuan-tuan, kita kalau umur kita hari ni 60, kalau hari ni umur kita 60, berapa kali dah khutbah Jumaat kita dengar? Saja. Satu orang Islam tak ada masa nak main masjid, nak main dengar kuliah maghrib, kuliah apa, dia tak ada masa. Dia is a very busy man, tak ada masa. Jumaat dia mesti dengar, Jumaat khutbah dia mesti dengar. Kok mana cerita pun, dia ni mangkang macam mana pun, pakai tayak tenggelam sampai ke kening macam mana pun, Jumaat dia main. Ambil yang tu ya, ambil yang tu ya, ambil yang tu. Kalau dia umur 60, berapa kali dah semayat khutbah Jumaat dia dengar? 3,100 lebih kali. Kalau umur 60, maknanya dia dah dengar lebih kurang 3,000 kali dah khutbah Jumaat dia dengar. Tapi dia macam tu juga. Maknanya hadup cakap atas mimbar ni syok sendiri, syok sendiri. Cakap bergegar-gegar tinggi, tak balin tombak tu turun dia punya. Hak dengar ni duduk situ aja, duduk level tu aja, tak ada satu kesedaran, tidak ada satu perubahan, tidak ada nak langkah pergi kepada keadaan yang lebih baik, tak ada. Tuan-tuan, kita kena buat sesuatu, kita kena recheck balik apa tak kena dengan sistem kita ni. Seminggu sekali ada khutbah dibacakan, tiap-tiap malam ada kuliah pengajian di masjid. Tapi pasal apa benda ni tidak jadi doktrin yang boleh masuk dalam kepala, yang boleh masuk dalam hati orang yang dengar? Pasal apa? Mesti ada something wrong somewhere. Ada tak kena tentang mana. Kita kena cari balik, kita kena perbetul balik, kita kena buat correction balik benda ni. Saudara-saudari, tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, satu businessman Cina tak respect kepada orang Islam. Dia tak respect kepada orang Islam. Pasal apa? Pasal orang Islam ni ambil barang daripada dia, kemudian orang Islam ni suruh dia tipu bila tulis apa nama, tulis resip, suruh tipu. Ambil barang harga RM10,000, dia tahan tulis RM15,000. Cina ni bila dengar, Allah, dia kata, apa pakai kepiah putih bagus dengan janggut dia ada, beli RM10,000 suruh tulis RM15,000. Cina ni tengok dia dah tak ada respect. So apa dia buat lepas tu? Dia kata, bos, jom. Dia heret tangan kita pi dekat gerai makan Cina. Dia, kita kata, tak boleh, tak boleh, itu aku tak masuk, itu tak halal punya barang, saya tak makan. Cina ni duk melengung. Tadi yang suruh markup 10 jadi 15, halal ke 5,000 tu? Dia duk fikir, apa beza 5,000 tu dengan hak aku ajak hang makan ni? Beza tang mana? Dia jadi pening. Dia jadi pening, dia jadi tak respect dekat kita. Pasal apa? Pasal etik. Prinsip Islam tak ada dalam diri kita. Kita ada appearance sebagai orang Islam, kita ada semua, tapi tak ada dari segi prinsipal, tak ada Islam dalam diri kita. Maka dia hilang respect. Satu Japanese Muslim, satu orang Jepun tapi dia orang Islam, dia kata apa? Dia kata, I travel to the West and I saw Islam in practice. Dia kata, apply in the daily life of non-Muslim. Dia orang Jepun masuk Islam, dia travel dunia, dia pergi sampai ke negara-negara barat dan sebagainya, dia tengok apa yang Islam dok habaq dalam Quran, dalam hadis. Dia kata, ada di negeri-negeri barat, dia kata. But dia kata apa? I travel to the East.
Saya pergi belah negeri timur, sebelah negeri-negeri orang Islam, Middle East, negeri Arab dan sebagainya. Dia kata dia pergi di sana, I saw Islam but I did not see any Muslim. No, dia pergi di negara barat, dia kata I saw Islam but I did not see any Muslim. Oh, Islam tak ada, tapi amalan yang Islam suruh ada di barat. Tapi dia kata bila I travel to the east, dia kata I tengok apa dia, I tengok Muslim ada tapi praktis tak ada. Di negara orang Islam tidak ada praktis. Tuan-tuan, negeri paling kotor dari apa? Negeri orang Islam lah. Kotor. Kita tengok apa ni. Terus saya kata, kita pergi Mekah, Madinah, sudahlah. Makan, buang, sana, sini. Tak ada satu disiplin. Yang mai ke Mekah, Madinah tu semua orang Islam daripada satu dunia. Tak arti jaga. Terus musim haji hari tu, mereka viral satu orang Jepun Islam. Orang Jepun Islam. Di tempat melontak di Mina, dia duk berjalan, sambil duk berjalan daripada kemah nak mai ke tempat melontak ke Jamrah ni, dia duk mai, dia bawa satu plastik besar, dia duk kutik sampah orang buang, dia duk kutik. Dia pergi tegur dia pula, dia kata eh, hang duk buat apa ni? Dia kata ni, dia kata ni tak boleh macam ni, ni Islam tak ajak kita macam ni. Dia duk tolong kutik penuh satu kampir, penuh satu kampir. Sebab apa tuan-tuan? Dia Islam, orang yang buang sampah pun Islam. Tapi dia Islam Jepun. Makna segala apa yang dipraktis di Jepun tu ada dalam diri dia. Hak ni ni, hak buang sampah ni sebab Islam. Bahkan dia panggil Islam daripada asal. Beranak-beranak main Islam, tapi tidak praktis apa yang Islam, yang Islam ajak dalam kehidupan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia kata apa Jepun ni? Dia kata, I thank Allah. Dia terima kasih dekat Tuhan. Because I know Islam before I know how Muslim act. Nasib baik dia kata, dia kenal Islam dulu dan dia masuk Islam. Kalau dia tengok orang Islam dulu, pakai tak iri masuk Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda-benda ni lah yang kita nak bagi tahu. So jaga dengan benda-benda ni. Kita bukan kata tak disuruh supaya jaga semayang, jaga puasa, jaga zakat, tutup aurat, attend kelas agama dan sebagainya. Itu kita kena buat, tapi kita kena tambah lagi satu. Apa dia? Praktis apa yang kita duk belajar daripada Quran dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak mau jadi macam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal atadruna mal muflis. Nabi satu hari Nabi panggil sahabat, Nabi tanya, "Hamba tahu dah orang yang muflis, yang bankrupt ni siapa?" Sahabat-sahabat kata, "Al-muflis fina man la dirham wala mata." Dia, sahabat respon dekat Nabi. Dia kata orang yang bankrupt adalah orang yang tak ada duit dan tak ada harta apa. Rumah tak ada, kenderaan tak ada, apa pun tak ada. Ini orang bankrupt. No, Nabi kata, "Innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salah wa siyam wa zakah." Nabi kata, no, bukan yang tu. Tapi orang yang bankrupt ialah orang yang atas dunia dia semayang, dia puasa, dia keluar zakat, cantik semua ni dia buat. Tapi dia mai menghadap Allah di hari akhirat esok, wa ya'ti qad syatama hadza. Dia mai depan Allah, oh, tengok buku rekod dia merah semua. Di atas dunia dulu dia suka maki orang. Syatama hadza. Dia maki orang. Wa qazafa hadza. Dia suka tuduh orang, tak ada bukti, tuduh. Wa akala mala haza, atas dunia dulu dia ambil duit orang dengan cara tak betul. Wa safaka dama haza, atas dunia dulu dia bunuh orang. Wa daraba haza, atas dunia dulu dia pukul orang, dia sakiti orang. Fa yu'ta haza min hasanati wa haza min hasanati. Akhirat esok mai depan Allah, Allah cek tengok balik dia ni, semayang cantik, puasa cantik, zakat cantik, haji cantik, umrah cantik, semua cantik. Yang tak cantiknya apa? Dia suka buat naya ke orang. Allah ambil pahala semayang dia, pahala puasa dia, pahala zakat dia, pahala haji dia, pahala umrah dia, Allah ambil pergi bagi dekat orang yang dia duk maki, pergi bagi dekat orang yang dia duk tohmah, yang dia duk tuduh, Allah bagi. Sehinggalah fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaih, sehinggalah bagi habis pahala dia bagi dekat kawan yang dia duk
yang duk fitnah hati dunia dulu. Habis pahala dia. Apa Allah? Ukhidha min khatayahum faturihat alaih. Ambil dosa kawan hak dia duk kata macam-macam ni pula, bagi kat dia. Pahala dia bagi kat kawan tu, dosa kawan tu bagi kat dia. Dah bagi semua, tak habis lagi kesalahan yang dia buat. Thumma turiha finnar. Nabi kata dia dicampakkan ke neraka. Sebab terlampau banyak dosa yang dia buat. Terlampau banyak. Walaupun dia satu orang yang bagus dari segi amal ibadat, tapi dia ibarat bawa beras di dalam gundi yang di bawah ada lubang. Dia duk isi tapi duk berambok ke bawah. Dia duk isi tapi duk berambok di bawah. Bila sampai di ujung, tinggal gundi saja. Habis berambok ke jalan. Pasal apa? Pasal dia tak boleh jaga, tak boleh tahan diri dia dari buat benda-benda yang salah. Itu sebab orang kata apa kat kita? Kalau sekiranya kita tidak boleh buat benda baik, jangan buat benda jahat. Kita tak boleh buat baik, jangan buat jahat. Pasal apa? Pasal buat jahat tu menyebabkan hak baik kita buat tu habis. Jangan buat jahat kalau tak boleh buat benda baik. Kalau boleh buat benda baik dan tak buat jahat, itu yang paling baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat pada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, innallah iza ahabba abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa ahibba. Nabi kata apa? Allah bila dia suka dekat satu-satu orang atas dunia ni, Allah akan panggil malaikat Jibril. Allah akan bagi tahu dekat Jibril, wahai Jibril, aku suka dekat dia ni. Dan Allah kata dekat Jibril, hang kena suka juga dekat dia. Tuan, kalau kita orang baik, Allah duk perhati kita. Allah panggil Jibril, Allah kata, Jibril, aku suka dekat dia ni. Dia sebut nama kita. Allah kata dekat Jibril, hang kena suka dekat dia. Qal, kata Nabi, fayuhibbuhu Jibril. Maka Jibril pun sayang dekat orang ni. Summa yunadi fis sama fayaqul inna Allah yuhibbu fulanan faahibbu. Lepas tu Jibril akan bagi tahu kepada semua penduduk langit, Allah suka dekat dia ni. Hampa semua pun kena suka dekat dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, semua penduduk langit, malaikat-malaikat Allah semua akan suka dekat orang ni. Tuan-tuan, bagusnya jadi orang baik. Tak rugi tuan-tuan. Kita jadi orang baik ni tak rugi. Baik ni maksudnya apa? Segala perintah Allah kita buat, benda Tuhan larang kita tinggal. Dan kita tak buat benda-benda yang tak elok. Itu maksudnya baik. Kita jadi orang baik, Allah suka kita. Allah suruh Jibril suka kita. Jibril pergi bagi tahu dekat penduduk langit semua, suruh suka dekat kita. Demikianlah juga kata Nabi SAW, wa idza abghadha 'abdan, kalau Allah tak suka dekat satu orang, da'a Jibril, Allah panggil Jibril, Allah kata, inni ubghidhu fulanan fa abghidhu. Allah katakan Jibril, Jibril, aku tak suka dia ni, hang jangan suka kat dia. Jibril bila dengar macam tu, Jibril pun tak suka dekat orang yang Allah tak suka. Sumayunadi fi ahli sama, kemudian Jibril bagitahu kepada penduduk langit, Allah tak suka dekat nama orang ni, sekian-sekian ni. Dan Allah suruh aku supaya tak suka kat dia. Hampa semua pun jangan suka dekat orang ni. Innallaha yubghidhu fulanan fa'abghidhu. Allah tak suka dia, aku tak suka dia, dan hampa pun jangan suka dekat dia. Maka semua penduduk langit, malaikat tak suka dekat kita. Summa tudha'u lahul baghdha' fil ardi. Kemudian Nabi kata, penduduk dunia pakat-pakat tak suka dekat orang ni. Jaga. Jangan sampai kita jadi orang yang Allah tak suka, yang Jibril tak suka, yang malaikat-malaikat tak suka, yang akhirnya penduduk langit dan bumi tak suka kita. Jangan. Pasal apa? Pasal akibatnya buruk sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan dia apa dia? Satu, kita azam nak jadi orang baik. Nak jadi orang yang Allah mahu punya. Nak jadi macam tu. Yang kedua, bukan saja baik dari segi kita jaga semayang, kita jaga puasa, kita jaga segala hal ihwal zakat, umrah, haji semua. Bukan saja baik dari segi kita rajin baca Quran, rajin mengaji, kelas agama dan sebagainya.
tetapi baik kita dengan sama-sama manusia. Kita kena baik. Yang kedua, banyakkan buat baik. Pagi-pagi bangkit, ingat apa kebaikan yang kita boleh buat hari ini. Cari, cari, cari. Paling-paling tak nak jumpa orang satu senyum bagi dekat dia, cukup. Orang rasa lega bila jumpa kita, muka kita dengan orang suka kat kita. Paling-paling tidak. Nak lagi cantik lagi, ada sikit sebanyak kita boleh belanja dia, makan, minum dan buat hak mana kita boleh buat. Kerana pintu untuk berbuat baik ni ada 1001 pintu. Buatlah mana-mana satu. Itu sebab syurga ni dia ada banyak pintu. Tiap-tiap orang apa amalan dia paling suka, ada pintu dia. Satu orang ni dia suka apa? Dia suka selawat Nabi. Duk saja-saja Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Duk saja-saja Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada satu pintu di sana. Dia boleh masuk pintu tu. Mungkin dia ada kurang yang lain. Dia duit ringgit tak berapa banyak, nak belanja orang tak boleh. Dia ilmu tak banyak, nak sampaikan ilmu dekat orang, nak share ilmu dengan orang tak boleh. Tapi dia satu bagus dia apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu pintu kebaikan untuk dia. Ada orang dia ni apa, dia semayang elok semua lima waktu, tak pernah tinggal dan sebagainya. Nak main masjid, nak dengar Quran hadis ni memang dia tak boleh buat. Dia tak tahu dia kalut apa benda, tak tahu. Waktu siang dia kalut dengan pejabat dia, waktu malam dia kalut dengan keluarga dia. Dia kira tak dan, nak main tak main pun jemaat, tu pun main ujung-ujung. Lepas tu balik awal, lagu tu punya orang. Cuma satu bagus dia apa, suka belanja orang. Jumpa orang ni panggil main belanja, dia pergi makan di kedai, dia nampak satu orang dia kena duduk makan, dia pergi bayar duit. Dia itu satu pintu kebaikan ada dekat dia. Akhirat esok insya-Allah satu pintu tu dia boleh masuk. Tiada ada masalah bagi dia. Tiap-tiap seorang daripada kita ada kelebihan dan ada kelemahan. Hak mana yang menjadi kelebihan tu teruskan. Jangan ditinggal. Karena mungkin hak tu nak membolehkan Allah pandang kita dengan pandang rahmat pada hari akhirat esok. Yang ketiga, ingat mati hanya sekali. Ingat ha? Kita selalu terbalik. Kita hidup sekali. No, hidup dua kali. Ni satu hidup, lepas tu kita mati, lepas tu hidup balik. Hidup balik tu panjang cerita. Jadi hidup berapa kali? Dua kali. Mati berapa? Mati sekali. Kita selalu duk kata hidup sekali aja, bos. Kata kat kawan ni, bos, mailah hidup sekali saja. Hari masih muda. Duk cakap lagu tu. Kita silap, tuan-tuan. Hidup ni dua kali. Mati sekali. Mati hanya sekali. Maka hidup yang dua kali ini, hidup hak ni saja yang kita boleh buat amal ibadah. Hidup lagi satu tak ada lah. Itu dia panggil yaumul jaza, dia panggil hari pembalasan. Bangkit kita daripada kubur esok, Tuhan nak bagi reward, Tuhan nak balas. Apa yang kita buat baik atas dunia, syurga duduk ada sana. Jahat yang kita buat atas dunia, neraka duduk ada sana. Masa ni saja, hidup ni saja kalau kita nak buat baik. Mati, full stop. Tidak ada lagi peluang. Nak minta dekat Tuhan, nak balik ke atas dunia, nak buat baik. Tak boleh lagi. Kan, kita dah baca hadis. Satu orang mati, إِذَا قُبِرَ أَحَدُكُمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ. Bila mati satu orang manusia, dia nak mati itu main malaikat dengan pakaian. Kalau main pakaian putih, malaikat hana tarik nyawa ni. Kalau main pakai baju putih, understood. Itu good news. Kita akan jadi orang yang cantik di akhirat esok. Hari nyawa nak keluar tu, malaikat main pakai hitam. Peh, habis. Tak boleh buat apa dah. Nak abad kena tunggu sat. Tunggu sat. Minta sat saja. 5 minit ya nak bertobat. Tak boleh. Tak boleh. Tuan-tuan, bila nampak malaikat main baju apa tu, tahu dah. Dah tahu dah kita ni esok nak masuk belah kanan ke, nak masuk belah kiri, tahu dah. Dengan datangnya baju malaikat color apa tu, tahu dah. Siapa bagi tahu benda ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Diceritakan dalam tu, lepas pada kita mati, kita kena tanya dengan malaikat muka nakir dan sebagainya. Orang yang tak apa cantik ni, dia kata dekat malaikat muka nakir, dia kata apa? Arji'u ila ahli fa ukhbiruhum. Ni, haduk dalam kubur ni. Selesai tanam, tutup tanah apa semua, mai malaikat muka dan nakir.
Bila tanya dia, habis soalan dia katakan malaikat, arji'u ila ahli. Dia kata dekat muka dan nakir, boleh tak bagi saya sat nak balik habaq dekat keluarga? Nak habaq apa? Nak habaq kata hak daripada habaq di masjid tu betul. Nah habaq kata orang yang nak mati ni dia nampak malaikat mai putih, mai pakai baju hitam ni betul, dia kata. Pasal aku dah lalu dah tadi. Nah habaq kata bila masuk kubur ni ada muka dan nakir tanya dalam kubur. Nah habaq dekat isteri, dekat anak-anak kata benda ni betul. Nah habaq kata malaikat tanya man rabbuk, siapa Tuhan kamu? Memang betul benda tu jadi. Nak habaq dekat depa kata malaikat tanya man nabiyuk, siapa nabi engkau? Betul apa hak depa doa habaq atas masjid tu? Betul, aku dah jumpa dah tadi. Dia kata arji'u ila ahli, boleh tak bagi saya sat saja nak balik habaq yang ni aja dekat isteri, dekat anak-anak supaya depa ni tahu kata benda ni betul, boleh tak? Malaikat kata apa? Nam ka naumil arus. Malaikat kata no, tidak. Ang cerita nak balik-balik semua dah tak ada lah. Dia tanya pula ustaz. Dia kata malam Jumaat dia tidur balik main tengok family apa betul ke? Ini semua merepek. Tidak ada satu ayat Quran, tidak ada satu hadis yang sahih yang menceritakan benda ni. Ini soal akidah. Soal duduk dalam kubur, cerita muka nakir, ini semua soal akidah. Soal akidah mesti bersandarkan kepada hadis yang sahih. Tidak boleh sandar kepada cerita-cerita, cerita ni semua tak boleh. Dia mesti kena ada hadis. Sebab ini soal akidah. So, tidak ada hadis yang sahih yang cerita roh balik malam jemaah ni. Malam ni. Tak boleh. Dia dah masuk kubur, dia punya cerita habis. Full stop. Kita ni, yang kata hidup dua kali ni. Hidup kali pertama ni, buatlah apa yang terbaik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bantu kita untuk jadi orang yang baik-baik. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan perempuan semua, majlis malam ini sebenarnya bukan majlis ceramah saya. Majlis malam ini adalah majlis penyerahan kunci kepada bilik pengurusan jenazah Masjid Jamek Seberang Jaya. Okey. Pasal apa tuan-tuan? Memandangkan hari ini tanah ni makin kurang. Tanah ni dia macam bengkang. Potong dia makin duk kecil, dia bukan makin besar. Bengkang satu talam tu, kita potong satu dia jadi dua. Okey, dua tinggal 1.5 dah daripada tadi ni. Daripada 360 tinggal 180. Potong lagi, bengkang kedua kecil dapat seorang semula. Tanah ni macam tu. Dan ke depan esok lagi kritikal. Bak tanah ni lagi kritikal. Dengan sebab tu pembangunan lah ni dia melibatkan apa? Kondominium, daripada kondominium mewah sampailah kepada servis apartmen, sampailah kepada rumah flat dan sebagainya. Baik, masalah yang timbul ialah apa dia? Pengurusan jenazah. Bila ada kematian di rumah-rumah macam tu, kondo ni sikit nak naik ikut jalan baru ni, segala macam kondo mereka naik, harga nak pergi 1 million, 600,000-800,000 punya duk mai ni semua ni. Kalau mati di tingkat 13 ni, satu besar punya masalah dah ada. Saya pernah pergi ceramah dululah, zaman duk ceramah dulu di Tanjung Tokong. Tuan-tuan tahu Tanjung Tokong, dia ada satu flat macam ladam kuda macam tu, ceramah tu. Lepas kata ustaz, kita naik semayang dari atas lupi. Pipi tunggu lift buka-buka, tengok ada satu orang duk kena papah kepala duk terkulai macam tu. Ui, kata apa ni? Orang mati. Bawa turun daripada tingkat berapa atas tu, dengan lift tu pun nak bagi tidur tak boleh. Mayat kena bagi berdiri, tangan duk papah bau macam tu, kepala duk kelentok macam tu. Allahu akbar tuan-tuan. Penang dah kena dah, pasal tanah depan lagi kritikal. Lah dia duk main dah, dia duk main himpit belah-belah sini. Seberang Jaya ni hot area. Ha, belah sana boleh duk relax lagi. Duk pergi belah Kepala Batai, Bumbung Lima tu boleh duk relax lagi. Seberang Jaya ni dia dah nak main dah, penyakit Penang dia dah nak main dah. Baik, maksudnya apa dia? Keperluan terhadap satu bilik khas untuk pengurusan jenazah. Bila ada kematian, bawa mai ke situ. Di situlah diuruskan segala keperluan jenazah dan sebagainya, dan kemudiannya diuruskan pengkebumian. Jadi pihak Nasi Kanak Pelita bermurah hati sponsor satu bilik pengurusan jenazah untuk Masjid Jamek Seberang Jaya, sebab masjid ni masjid smart partnership dengan Pelita. Kan? Bagi
Kos dia lebih kurang RM70,000. So malam ni depa nak bagi kunci plywood tu. Kunci plywood ke Haji pengurusi? Ha. Saya pun tak tengok lagi dia normal besar mana tadi tu kunci tu. Jadi majlis malam ni sebenarnya untuk tu. Jadi pihak saya bagi pihak Nasi Kandar Pelita, kami ni cuma nak tumpang sikit saham, saham akhirat sikit kan. Mudah-mudahan setiap jenazah yang diuruskan di situ adalah sikit Allah bagi dekat kita untuk akhirat kita esok insya-Allah. Kemudian saya minta kepada bagi pihak Nasi Kandar Pelita, minta kepada tuan-tuan supaya doakan kami supaya dijauhi daripada fitnah yang macam-macam. Pelita ni tuan-tuan tahulah, tiap-tiap tahun paling tak ada sekali nanti kena cerita sama, recycle balik, recycle balik, recycle balik, sampai kami pun sampai tak larat dah. Dan benda ni lagi jawab lagi menjadi, lagi jawab lagi menjadi. Jadi minta didoakan supaya dijauhi daripada fitnah, minta supaya dimurahkan rezeki tuan-tuan tahu, dan sikit masa ni ekonomi tak apa cantik, semua orang pun kena, semua orang apa bisnes pun kena dalam sikit masa ni, bahkan yang tak bisnes kerajaan pun kena. Duk bunyi dah kata hari tu kaki tengah kerajaan ada 1 juta lah, ada 1.7 juta, lepas tu duk bunyi kata macam-macam lah duk main. Ni semua punca ni main daripada mana tuan-tuan? Daripada ekonomi yang tak apa nak cantik. Ekonomi tak apa nak cantik. Jadi doakan supaya semua kita di Malaysia ni diberikan kemakmuran dari segi rezeki dan sebagainya, dan dijauhkan kita daripada segala malapetaka. Minta jauh. Setakatlah Allah cukup jaga ni. Malaysia ni Allah jaga. Keliling kita duk kena ni. Indonesia saat lagi dia main putih beliung, saat lagi dia main gempa bumi, saat lagi dia main tak pasir-pasir tanah dia pergi telan orang, pelik-pelik punya benda semua duk main keliling kita. Tapi Malaysia ni masih lagi Allah duk jaga, masih lagi mesti ada satu benda baik yang dibuat oleh sebahagian daripada rakyat Malaysia. Jadi biarlah kita ni masuk dalam hak sebahagian tu, hak sebahagian duk buat baik yang menyebabkan Allah hold dulu musibah yang nak mai ke negara kita ni. Allah hold dulu. Pasal apa? Pasal Allah memandang orang-orang ni, orang-orang yang masih lagi kenai Allah, masih lagi duk buat benda-benda yang Allah suruh ni. Mudah-mudahan Allah bagi dekat kita yang tu. Terima kasih kepada pihak Masjid Jamek Seberang Jaya, terutamanya Tuan Haji Omar, Tuan Haji Zain, atas kerjasama kepada pihak kami yang sangat baik selama ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.